Setiap musisi punya idola yang mempengaruhi karir bermusiknya. Seperti salah satunya pentolan band Noah, yaitu Ariel Noah yang mengidolakan Liam Gallagher, mantan vokalis Oasis. Ariel Noah memang sangat mengidolakan band asal Inggris ini dari sejak muda. Sosok duda ganteng Ariel Noah memang selalu menjadi perhatian, apalagi saat penampilannya di atas panggung yang membuat kaum hawa histeris. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Setelah 18 tahun lamanya, akhirnya Ariel Noah bisa berfoto bareng idolanya Liam Gallagher pada saat konser solo di Ecovention Hall Ancol pada tahun 2018 silam. Ariel Noah pun sudah lama menunggu momen bertemu langsung sang idola Liam Gallagher. Bahkan Ariel Noah sempat rela menjemput idolanya itu sesaat sebelum sesi foto dan bertemu langsung dengan sang idola. Tidak ingin melepaskan kesempatan emasnya bertemu idola, Ariel Noah berkesempatan bertemu dan bersalaman langsung dengan Liam Gallagher saat sesi fans dan artis yang difasilitasi oleh pihak promotor. Akhirnya, momen bertemu dengan Liam Gallagher diabadikan Ariel Noah lewat sebuah foto selfie dan dibagikannya lewat akun Instagram miliknya. Dan baru-baru ini, Ariel Noah mengkolase foto selfie dengan Liam Gallagher dengan foto Ariel Noah pada tahun 1999. Saat itu, Ariel Noah sedang berfoto dengan latar belakang foto band Oasis, band favoritnya. Selain mengidolakan vokalis dari band Oasis, Ariel Noah juga mengidolakan sosok lain yang mempengaruhi gaya bermusiknya. Sosok itu adalah Kurt Cobain, vokalis band Nirvana. Baru-baru ini, Ariel Noah membuat para penggemarnya heboh dengan mengunggah foto di Instagram miliknya. Ia terlihat duduk bareng dengan sang idola yakni Kurt Cobain. Dalam captionnya, Ariel Noah menuliskan kalimat yang menggelitik netizen. Udah sembunyi-sembunyi, masih ada yang foto, ujar Ariel Noah dalam laman Instagramnya. Bersamaan itu juga, Ariel Noah mencari tahu siapa yang telah mengedit fotonya dan sang idola Kurt Cobain. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, caranya gampang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.